'cause I don't give a fuck what you say. Oke, teman-teman, cara ngeceknya ini multi, kita pasang ke 1K atau di 100K juga boleh. Apa yang di 100 ohm bukan 100K, maaf. Oke, teman-teman, kita gunakan multimeter dengan ditaruh di 1K. Ini yang satu ke massa, yang satu ke sini ya, teman-teman ya. Gini ya. Satu massa. Ini agak repot karena enggak ada penjepitnya, teman-teman ya. Jadi yang satu gini. Yang satu ke massa, yang satu ke bagian ini ya. Kita coba putar-putar. Nah, kondisi ini pasti nyala, teman-teman ya. Di double ya, tapi kalau yang sini tadi itu pasti mati. Penyebabnya apa? Kita bongkar lagi nanti ya. Nah, ini nyala. Nah, ini mati lagi. Oke. Kemungkinan kotor bisa, atau arangnya habis juga bisa. Nah, turun, lihat enggak, teman-teman? Kelihatan ya? Ini diputar-putar aja. Semoga kelihatan ya. Saya zoom coba. Coba dilihat di situ. Ini saya putar. Tadi ada yang turun ya. Putarnya sedikit-sedikit aja. Nah, turun lagi. Nah, berarti ini ya. Oke, kita buka dulu. Di kondisinya seperti ini. Ini cool boosternya masih lumayan tebal ya, teman-teman, sebenarnya ya. Sebenarnya masih lumayan tebal ini. Kita coba cek satu-satunya semua. Nah, ini teman-teman ya, ini kok nggak kelihatan ya multinya ya, pindah posisi. Nah, di sini yang bermasalah ini di rangkaian ini ya. Ini enggak tahu apa namanya, kalau yang tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Ini ada yang enggak nyambung, harusnya ini nyambung semua. Cara ngetesnya seperti ini ya. Nah, ini enggak nyambung, berarti tadi yang matinya itu posisi di sini ya. Tapi kalau kebetulan yang di sini itu di tombol starter bisa langsung nyala, kalau sini otomatis tidak mau nyala. Nah, ini nyala semua. Sampai balik.
coba. Nah, berarti ada satu yang enggak nyala. Satu ini yang enggak nyala, teman-teman ya. Coba sampingnya, masih enggak nyala. Nah, berarti yang ini. Ini mungkin putus di dalam atau enggak tahu ya. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya ganti double starter satu paket aja. Karena kalau ini apa, gulung ulang di daerah sini enggak ada, kecuali kalau teman-teman bisa gulung ulang ya enggak masalah ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk update video selanjutnya.